Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan dan puan, rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Hari ini merupakan hari yang pertama, hari pertama Jumaat. Jumaat, bukan Jumaat, Rabu. Hari pertama, insyaAllah saya bersiaran semula. Alhamdulillah, bersiaran semula di page ini untuk quarter 2 tahun 2022. Jadi kepada rakan-rakan semua, saya ucapkan selamat datang, selamat bersedia, selamat berpuasa, selamat bersedia untuk buka puasa insyaAllah. Jadi hari ini sebenarnya perkongsian seterusnya yang sudah disusunkan untuk quarter 2 tahun 2022, yang mana sejak bulan November tahun lepas kita berhenti sebentar, kita tak ada buat sebarang siaran untuk Facebook Live. Jadi antara beberapa perkara, kalau rakan-rakan yang sempat bersama-sama dengan kita, sekiranya sound teknikalnya elok, saya harap tuan dan puan dapat teruskan bersama-sama dengan saya. Tak lama, insyaAllah sekitar dalam 20 minit sahaja, kerana ini merupakan antara satu topik yang saya dekat, yang sangat dekat dengan kita semua. Jadi kepada tuan dan puan semua, sama ada menonton secara live ataupun menonton secara rebroadcast video ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat datang, selamat berpuasa insyaAllah. Hari ini hari Rabu, hari ini hari Rabu 6 April, Rabu minggu pertama dalam bulan April. Jadi saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada semua. Jadi kepada yang menonton siaran secara rebroadcast juga, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang semula. Jadi antara beberapa perkara tuan dan puan, baru-baru ini yang banyak dibincangkan, tidak hanya dalam kelompok usahawan ataupun orang yang berniaga, ia juga sudah termasuk dalam perbincangan di kalangan organisasi, ketua-ketua organisasi, pegawai-pegawai dan juga tuan dan puan yang mengetuai banyak unit-unit ataupun department dalam syarikat masing-masing. Kemungkinan kita bukan sahaja seorang usahawan, tetapi kita merupakan individu yang perlu memberi servis, yang perlu memberi sokongan, sokongan ataupun program-program berbentuk support, terutamanya seperti training, seperti financing, seperti coaching dan seumpamanya kepada kumpulan usahawan. Jadi hari ini sebenarnya saya ambil satu topik yang pertama, dan perbincangan yang saya bawa ini sebenarnya tuan dan puan adalah diinspirasikan daripada buku ini, iaitu How to Think Like an Entrepreneur. Jadi antara beberapa perkara tuan dan puan yang ada banyak sebenarnya dibincangkan, bukan sahaja dalam buku tetapi juga dalam wacana-wacana, program-program berbentuk forum, berbentuk yang pelbagai, sudah banyak yang mengatakan tentang kepentingan kita semua mempunyai mindset sebagai seorang entrepreneur. Sebenarnya perkara ini dah lama, tetapi ada beberapa perkara yang semakin jelas kelihatan keperluannya, terutamanya pada masa sekarang. Jadi masa sekarang ni kita kata kita sudah menjalani norma semasa, norma baru. Bukan lagi kita nak bertukar, tetapi kita sudah menjadikan dia sebagai satu rutin, sebagai perkara yang betul-betul menjadi normalisasi dalam kehidupan kita seharian. Jadi akan ada lagi banyak perubahan yang mungkin kita sendiri tidak pasti apakah kesan-kesan lanjut, apakah yang akan berlaku. Tetapi dalam pada semua ini, kita lihat bahawa sebenarnya ada ramai rakan-rakan kita, usahawan-usahawan ataupun individu di luar sana sebenarnya, tuan dan puan, tidak kira dalam apa juga lapangan, mempunyai kapasiti dan mencapai satu kapasiti untuk mencipta peluang baru. Jadi salah satu perkara bila kita menyebut tentang kita bukan entrepreneur, tetapi sebenarnya tidak semestinya seorang entrepreneur itu betul-betul mempunyai pemikiran sebagai seorang entrepreneur. Kadang-kadang kita kata dia seorang usahawan, tetapi cara fikir dia tidak sepenuhnya lagi seperti seorang usahawan. Jadi ada juga yang menyebutkan bahawa puan, saya ni bukan usahawan, tetapi saya perlu bekerjasama, perlu buat banyak program untuk usahawan, ataupun saya perlu melatih lebih ramai usahawan, ataupun saya perlu melatih pelajar-pelajar saya mempunyai ciri-ciri ataupun karakter sebagai seorang usahawan. Jadi perbincangan yang panjang dan banyak ini tuan dan puan memerlukan kita mempunyai satu orang kata
sentiasa kita sentiasa bercakap dan berbual tentang perkara ini supaya kita dapat menjadikan apa yang kita bayangkan itu satu realiti. Jadi katalah kalau kita bayangkan, contoh tuan dan puan, kita bayangkan bahawa dalam dunia ini nanti tidak ada orang kata tidak ada pelajar yang tidak boleh belajar. Contoh. Jadi bila kita nak membayangkan itu, sebenarnya dia mempunyai satu perkara yang memerlukan kita berfikir dan mencipta peluang-peluang. Sama ada kita cipta peluang itu daripada keadaan semasa yang sedia ada, ataupun kita mencipta peluang baru daripada keadaan semasa yang ada itu juga. Kadang-kadang peluang itu daripada perkara yang sedia ada. Kadang-kadang peluang itu kita cipta daripada perkara yang tak ada yang kita adakan. Jadi ramai yang menyangka, oh nak cipta peluang ini susahlah, kena study dulu, kena fikir dulu, kena buat macam-macam. Lagipun saya bukan usahawan kan, jadi kalau saya bekerja pun cukuplah saya bekerja. Tetapi sebenarnya apabila kita bercakap tentang mencipta peluang, antara karakter ataupun ciri-ciri ataupun output yang terhasil daripada seseorang yang mempunyai mindset sebagai seorang entrepreneur adalah kebolehan mereka mencipta peluang. Dan peluang ini bukan hanya kita lihat sebagai peluang yang menghasilkan pendapatan. Kita kata kalau peluang aja nak buat duit, kalau peluang aja tentang nak jual, kalau peluang saja tentang nak dapat keuntungan, kalau peluang saja mesti ada kaitan dengan menjual. Tetapi sebenarnya kalau katalah kita lihat tuan dan puan di luar sana, apabila kita bercakap tentang peluang, sebenarnya apa yang kita lakukan adalah kita melihat di mana ada orang kata gap ataupun ada lompong ataupun ada ruang kosong daripada apa-apa yang ada sekarang dengan apa-apa yang diperlukan oleh orang-orang yang ada sekarang. Jadi dia tidak terhad kepada perkara yang mencipta peluang untuk menjual, dapat hasil dan dapat keuntungan. Kalau itu berlaku, alhamdulillah. Tetapi kita tidak melihat hanya kepada keperluan untuk kita menjual barang sahaja, mendapat transaksi keuangan dan ada keuntungan. Kita tidak melihat itu sahaja. Jadi apabila kita bercakap tentang mencipta peluang, dia terbuka kepada semua, bukan hanya kepada usahawan. Bermakna kita berfikir macam usahawan meskipun kita bukan usahawan. Kalau kita ini memang seorang usahawan, memang sudah tentulah kita kena fikir seperti sebagai seorang usahawan ni, kita tak boleh nak lari lagi. Jadi kalau tuan dan puan baca penulisan Richard Branson, dia ada sebut, Richard Branson ada sebut. Dia sebut peluang ini macam bas. Kalau terlepas satu, ada lagi satu. Jadi itu tentang peluang, itu tentang peluang. Jadi katakanlah secara teorinya kita kata okey, kita nampak ada gap ataupun ada kelompongan dalam pasaran jualan secara online. Kita kata apakah kelompongan itu? Jadi kita kena tengok jugalah. Contoh kalau kita kata ada gap ataupun kelompongan dalam sistem jualan online, apakah kelompongan itu? Jadi mungkin tuan dan puan mungkin nampak kelompongannya adalah di mana apabila platform itu, bila pelanggan beli sekali saja, seterusnya bila pelanggan nak buat belian kedua, ketiga, keempat, tidak ada satu link ataupun tidak ada satu mekanisme yang membolehkan pembeli berbuat begitu dengan mudah. Jadi katalah dalam satu platform atau dalam satu sistem, kita nampak ada satu gap. Bila ada gap begitu, maksudnya ada peluang untuk kita menawarkan satu solusi ataupun kita menawarkan satu cara menyelesaikan, memudahkan cara yang sepatutnya berlaku. Jadi kita boleh lihat begitu. Ataupun kita kata kita melihat satu perkara yang belum cukup lengkap. Contoh kita kata pembelajaran anak-anak secara online, betul? Pembelajaran anak yang bagaimana, kita kata mungkin anak-anak prasekolah, pembelajaran anak-anak prasekolah yang belum lengkap. Apa yang tak lengkapnya? Contoh apa tak lengkapnya? Mungkin kita kata ada sistem ataupun kita kata cara untuk kita membuat assessment ataupun penilaian kepada perkembangan anak. Jadi mungkin dengan nampak ada gap tu, kita kata, oh cikgu dah buat banyak program. Ada yang online, ada yang offline, ada yang hybrid. Tetapi belum ada satu mekanisme ataupun satu framework ataupun satu cara yang boleh kita buat assessment ataupun kita evaluate ataupun kita buat penilaian yang adil untuk anak-anak ini, anak-anak prasekolah contoh. Jadi mungkin kita ada satu solusi.
Kita ada satu solusi nak ditawarkan. Atau mungkin tuan dan puan ada banyak lagi perkara, ada banyak lagi perkara-perkara lain. Ya, ada banyak lagi perkara-perkara lain yang kita sebut sebagai isu-isu ataupun masalah-masalah yang perlu kita beri solusi kepada pelanggan-pelanggan ataupun pengguna. Jadi mungkin tuan dan puan, bila kita kata oh susahlah nak cipta peluang ni, kita kena ada satu tahap kebijaksanaan yang tinggi, kena belajar tinggi-tinggi, kena pandai, ataupun kita kata kita kena ada alat-alat, kita ada kena ada modal, baru kita keluarkan solusi. Tetapi tuan dan puan, apabila kita bercakap tentang mencipta peluang dalam konteks hari ini yang saya bawakan perbincangan, kita nak melihat bahawa apabila kita sebut tentang melihat kepada peluang, ia bukan hanya ditujukan kepada usahawan. Asyik bercakap tentang usahawan, tentang orang bisnes, tentang orang jual, dapat apa orang kata keuntungan, dapat jualan. Kita keluar daripada situ. Maksudnya we go beyond the entrepreneurship journey to the entrepreneurship mindset. Kita bukan bercakap tentang kerjaya ataupun perjalanan kita sahaja sebagai seorang usahawan, tetapi bagaimana fikiran kita, mindset kita ataupun tindakan-tindakan kita itu menjurus kepada satu karakter ataupun ciri-ciri keusahawanan, usahawan. Jadi mencipta peluang adalah antara yang pertama. Jadi orang kata macam mana nak cipta peluang, antaranya yang kita sebut tadi, yang pertama adalah untuk melihat kelopongan ataupun gap di antara apa yang ada dengan apa yang diperlukan oleh orang-orang semasa. Jadi katalah kalau kita melihat kepada satu kumpulan individu, katalah contoh ibu tunggal, contoh kan? Jadi ramai orang menyangka ibu tunggal ni susah atau ibu tunggal ni miskin. Tetapi hakikatnya di luar sana, ramai ibu tunggal sebenarnya jauh lebih berjaya. Malah ada yang jauh lebih kaya daripada mereka yang bukan ibu tunggal. Jadi apa sebenarnya gap yang ada kat situ? Maksudnya apa sebenarnya yang mereka perlukan? Adakah mereka masih kita sangka perlukan bantuan macam biasa kan? Jadi sebenarnya mungkin tidak. Okay, kan? Waalaikumsalam Puan Nat. Terima kasih. Jadi kepada tuan dan puan, petang ni kan, mungkin tuan dan puan dah baru balik dari beli bazar, dari makanan buka puasa, dari bazar Ramadan, ataupun dah siap masak. Jadi sambil-sambil tu ni santai saja. Jadi apa lagi sebenarnya cabaran kita kalau kita kata kita nak mencipta peluang? Satu, kita kata tadi mungkin kita tak ada idea kat mana nak cipta peluang. Tadilah kita kenal pasti gap tu tadi. Jadi selain daripada itu, apakah tuan dan puan yang kita katakan sebagai yang menghalang kita untuk mencipta peluang? Antaranya yang kedua tuan dan puan, apabila kita berhenti bercakap tentang idea-idea baru. Maksudnya kita tak bersembang, kita tak berbual-bual, kita tak bercakap tentang idea baru. Yang kita cakap adalah tentang masalah. Yang kita nak cakap adalah tentang apa cabaran. Yang kita nak cakap adalah tentang peluang. Tetapi kita lupa nak bercakap dan berbual-bual tentang idea-idea baru. Jadi kadang-kadang kita tengok business model kita dah solid. Katalah kalau usahawan, dia dah jelas dengan business model dia. Mungkin perniagaan dia sudah mencapai satu tahap yang memuaskan. Jadi tidak ada lagi perbincangan tentang idea-idea baru. Itu juga sebenarnya antara perkara yang tidak mendorong kita menghasilkan peluang-peluang baru. Apabila kita berhenti berbual-bual dan bercakap-cakap tentang orang kata idea-idea baru. Kalau tentang sumber, katalah tentang sumber. Sebenarnya sumber dia ada beberapa bahagian. Kadang-kadang bila kita sebut, biasanya kalau kita sebut tentang sumber, biasanya kita akan sebut tentang sumber masa, sumber wang dan juga sumber manusia, orang. Jadi kita kata, selalu kita kata apa yang menyebabkan kita tak dapat nak cipta peluang baru. Satu, tak cukup masa lah nak fikir. Dua, tak cukup orang nak buat tu kan. Dua, ketiga mungkin kita kata itulah, tak cukup modal, tak cukup duit nak realisasikan ataupun nak grab peluang tu kan. Jadi kalau kita dah tahu, sebenarnya bagusnya apabila kita dah tahu cabaran untuk kita mendapatkan resource atau sumber-sumber ni, maka kita boleh bersedia untuk melakukan sesuatu supaya kita dapat kurangkan risiko tu atau kita dapat buang cabaran tu. Jadi contohlah, sebenarnya perkara ni dia tak adalah mudah, tetapi kita boleh buat. Jadi katalah kalau kita dalam konteks bekerja,
Katalah tuan dan puan bekerja sebagai seorang eksekutif di sebuah syarikat. Jadi tuan dan puan kata, macam mana saya nak cipta peluang baru untuk produk syarikat ni untuk saya bawa atau saya pasarkan kepada pasaran yang baru. Sebab contoh sebab bos kata tak ada bajet. Bos kata tak ada bajet nak buat marketing. Jadi tak ada peluang. Jadi tak ada peluang nak bawa produk tu kepada pasaran baru. Jadi sebenarnya apabila kita bercakap tentang itu, kita akan melihat apa idea kita selain daripada bergantung kepada modal yang ada. Bagaimana kita boleh cari jalan, kita kata kita nak dapatkan peluang supaya produk kita itu untuk dipasarkan dekat pasaran yang baru dengan modal yang jauh lebih kecil. Katalah kalau kita kata tak ada bajet untuk buat perkara tu, untuk nak realisasi atau nak grab peluang tu, boleh atau tidak kita lakukan dengan modal yang lebih rendah atau dengan cara lain? Itu antaranya cabarannya apabila kita kata kita nak mencipta peluang ni, kita kena banyak berfikir. Dan saya selalu sebut ni tuan dan puan, thinking is hard work. Berfikir ini bukan satu kerja yang mudah. Berfikir ni penat. Jadi bila penat, kita tak nak fikir. Jadi itu yang kita perlukan. Orang kata apabila kita kata kita nak mencipta peluang-peluang baru ini, antara perkara yang kita perlukan adalah kebolehan kita untuk membina, meningkatkan kapasiti kapasiti kita untuk berfikir. Kalau macam saya contoh, kalau saya seorang saja yang fikir, memang penat tuan dan puan, teruk. Jadi itulah gunanya tuan dan puan ada yang lantik coach kan, tuan dan puan ada coach, mungkin tuan dan puan ada project consultant. Jadi itulah antara peluang-peluang ataupun tuan dan puan dah ada lantik staff. Itulah antara peluang-peluang kita membina tim kita itu supaya sama-sama memikirkan bagaimana kita boleh mencipta peluang-peluang baru dengan mengambil kira cabaran-cabaran sumber-sumber yang kita ada secara terhad. Kita kalau katalah kita sendiri seorang eksekutif atau kita bekerja dalam syarikat SME atau kita bekerja dalam syarikat bisnes mikro, jadi kita perlu ada that entrepreneurial mindset, baru kita boleh membuat kerja kita itu dengan baik dan kita dapat membantu majikan kita terutamanya. Itu kalau tuan dan puan dalam kategori itulah. Tapi kalau tuan dan puan sendiri memang seorang usahawan, juga perlu dilihat bagaimana kalau kita nak cipta peluang-peluang baru ni. Kita puasa malah apa kan. Jadi macam mana kita nak mencipta peluang-peluang baru itu dalam keadaan semasa yang kita ada. Mungkin kita cuma ada 2-3 orang staff, kita cuma ada masa yang terhad dalam sehari, mungkin ada sejam, dua jam nak memikirkan banyak perkara kan. Dan juga kita kata modal kita tu, katalah kita nak ambil staff pun kurang Jadi kita kata kita nak mencipta peluang tu, jadi susah pula. Jadi kita kena cari juga cara bagaimana kita boleh cipta peluang-peluang baru. Antaranya yang pertama tadi saya sebut, kita lihat gap daripada apa yang dah ada dengan apa yang orang sekeliling kita itu atau pelanggan kita perlukan. Apa yang dia dah dapat dan sebenarnya apa yang dia perlukan. Kalau baru-baru ni ada satu projek dengan anak-anak muda. Asalnya dia kata dia nak jual, dia ada satu produk dia nak jual, iaitu frozen food. Jadi bila dia dah buat tu, dia kata pelanggan dia rupa-rupanya masalahnya bukan tentang frozen food, tetapi masalahnya nak beli frozen food tu susah. Jadi dengan dia mengetahui itu, dia nampak peluang. Okey, maksudnya bukan pasal frozen food ni isunya, macam mana cara dia nak beli, nak dapatkan frozen food. Dia tak kisah, dia memang nak frozen food. Dia tak perlu lagi dipromot-promotkan frozen food, tetapi dia nak tahu bagaimana cara yang paling mudah, paling cepat, paling baik untuk dia membeli produk frozen food tadi. Ini ada satu kumpulan anak muda, dia buat projek. Jadi bila kita duduk dengan dia, kita kata ini satu peluang. Bukan hanya jual frozen food, tetapi platform. Jadi maksudnya platform daripada beli sampai kepada deliver tu tadi. Itu satu solusi baru yang mereka keluarkan. Itu antaranya. Jadi kalau katalah macam Puan nak sebutkan, kita boleh kembangkan projek-projek kecil kan, dengan cuba kembangkan. Ada satu syarikat, semua aktiviti, hampir semualah 90% aktiviti dalam syarikat dia, syarikat dia tak besar, kecil lah kan, sebab small business, dia jalankan secara berprojek. Contoh bila dia kata okey, untuk jualan bulan Ramadan, dia panggil projek Ramadan. Untuk jualan selepas raya, dia ada satu projek nama dia. Jadi tim jualan tu, setiap kali dia punya target sales tu, dia jadikan sebagai satu projek.
Jadi bila dia buat macam tu, setiap kali ada projek itu dia susunkan supaya tim yang sama-sama contribute dalam projek tu, sama ada tim tu yang buat marketing, tim tu yang tim yang buat sale, ataupun tim yang buat apa orang kata yang deliver, ataupun tim yang buat administration, maksudnya yang ketik-ketik duit apa semua, semua tim tu akan dapat manfaat tambahan apabila projek itu berjaya kerana ada keuntungan yang diletakkan sebagai porsi untuk dikongsikan. Ada syarikat yang macam tu. Walaupun dia memang dah ada solid business model, dia memang dah ada orang kata perjalanan yang tersusun, tetapi setiap aktiviti dalam syarikat dia tu dijadikan sebagai satu projek. Jadi kalau katalah dia kata, okay, kita ada projek jualan di negeri Melaka. Jadi dia jadikan jualan di Melaka tu satu projek. Yang kat Selangor tu satu projek. Ada yang buat macam tu. Jadi ada peluang-peluang baru yang dicipta apabila ada penyusunan-penyusunan baru. Jadi setiap tim tu dia ada idea-idea baru dia. Jadi kalau mungkin ada satu orang tu terlibat dengan 2-3 projek. Jadi dia banyak-banyak sikitlah kerja dia, tetapi dia tahu bahawa itu memang sebahagian daripada kerja dia, dan sekiranya projek tu berjaya, ada porsi keuntungan tu, dia tahu ada berapa porsi yang mungkin akan dapat pada dia. Itu ada yang memang macam tu. Jadi kita mesti melihat kepelbagaian cara untuk mencipta peluang. Jadi itu sebenarnya topik hari ini yang orang kata sambil-sambil nak tunggu buka puasa tu kan, kita berbual-bual. Dan saya juga sebenarnya mengambil peluang ini kerana dalam tahun 2022 ni kan, terutamanya dah kuarter 2 ni, tuan dan puan dah ramai kawan-kawan kita dah tak ada masa nak buat FB live. Ada yang buat pun sikit-sikit saja. Jadi saya kembali semula untuk mengisi gap tu. Nak mengisi kekosongan itu . Jadi insyaAllah tuan dan puan, seminggu sekali hari Rabu jam 6 petang. Kalau ada ada technical pun mungkin tukar jam 5, jam 6, jam 4 begitu saja. Tapi insyaAllah Rabu petang saya akan bawakan sikit topik-topik kecil ni untuk kita bincangkan secara santai. Dan saya harap saya juga dapat berkongsi beberapa perkara, kerana sesungguhnya tuan dan puan, ilmu itu, pengetahuan itu hanya akan lebih bermakna apabila ia disampaikan. Jadi kalaulah ada perkara-perkara yang saya baca tu kan, saya duduk diam-diam kan, dia tidak bermakna. Jadi saya doakan supaya hari tuan dan puan bertambah baik. InsyaAllah sempena Ramadan ini kita akan sama-sama mencapai orang kata satu tahap penambahbaikan yang kita impikan, yang kita sasarkan. Jadi untuk itu tuan dan puan, selamat berbuka puasa sebentar lagi 7:30, 7:20 insyaAllah. Jadi untuk itu kita jumpa lagi. Assalamualaikum.